Kamu hanya punya satu kali kesempatan hidup. Hidupmu hanya sekali. Mengapa menunggu? Mengapa tidak memulai dari sekarang? Tidak masalah bagaimana situasimu sekarang. Tidak masalah dengan ketidaksempurnaanmu sekarang. Tidak masalah seberapa buruk keadaan yang menimpamu. Tidak masalah dengan kekuranganmu. Tidak ada yang masalah. Suatu hari nanti, kita pasti mati. Kamu tidak akan pernah ada lagi di dunia ini. Mengapa tidak melakukannya saja? Mengapa tidak selesaikan semuanya sekarang juga? Sadari potensi terbaikmu. Mengapa tidak melakukannya sekarang? Karena dijamin, bila kamu tidak melakukannya sekarang, kemungkinan besar kamu tidak akan pernah memulai. Dan kebanyakan orang yang tidak pernah melangkah, tidak akan sempat memulai impian mereka. Mereka terlalu takut. Tapi, mereka tidak menyadari bahwa setiap hari, bila kita tidak melakukannya, kita akan semakin dekat dengan kematian. Apakah kamu rela mati tanpa meningkatkan potensimu? Tanpa menjalani kehidupan yang kamu impikan? Jika jawabannya tidak, maka kamu harus bergegas sekarang juga. Bukan besok atau lusa, sekarang juga. Suatu pekerjaan tidak akan pernah selesai jika kita tidak pernah memulai. Menunda adalah penghambat, bahkan pemutus jalan menuju kesuksesan. Ketika kamu berkata akan melakukan perbuatan itu besok, maka hari besok tidak akan pernah datang. Jangan menunda setiap langkah yang akan membawa kita menuju kesuksesan. Menunda untuk melakukan sesuatu yang baik adalah memperpanjang kehidupan yang gelisah dan penuh keluhan. Menunda melakukan pekerjaan hari ini, itu hanya akan dapat menambah pekerjaan di esok hari. Menunda menyelesaikan masalah akan menambah masalah baru. Ketika kita menunda, justru kita banyak kehilangan kesempatan berharga. Jadi jangan pernah menunda hal-hal yang bisa kamu lakukan segera. Karena ketika kamu menunda, sebetulnya kamu lagi meremehkan waktu. Kamu mungkin bisa menunda dan menunggu, tapi waktu tidak pernah menunggu. Gagal sekali bukanlah alasan untuk berhenti. Seperti banyak jalan menuju Roma, pasti banyak alternatif menuju mimpimu. Makanya, menyerah setelah tersandung sekali, itu haram hukumnya. Kejarlah targetmu, persiapkan proyekmu, lalu mulailah. Kamu tidak mau menjadi yang biasa-biasa saja, bukan? Kamu pasti ingin menjadi lebih baik daripada orang lain. Lakukanlah sekarang dan jadilah versi terbaik dari dirimu. Kebanyakan orang tidak akan bisa seperti itu. Jangan jatuh dalam perangkap kebanyakan orang. Mereka merasa nyaman, mereka santai, mereka merasa puas dengan kehidupan yang sebenarnya tidak mereka inginkan, tapi rasanya nyaman dan mudah. Kamu pasti tidak menginginkannya, karena kamu menginginkan kehidupan yang lebih dari biasa-biasa saja. Kehidupan yang luar biasa jauh melampaui ekspektasi kebanyakan orang. Jika kamu menginginkannya, maka kamu harus bergegas dari sekarang. Berdirilah dan bergeraklah. Sukses itu sekarang, bukan nanti. Jangan banyak menunda, berjuanglah untuk hari ini. Karena teori tidak pernah cukup. Kemauan juga tidak pernah cukup. Kita harus melakukannya. 1000 teori akan kalah dengan 1 aksi nyata. Jangan menunda, lakukanlah sekarang, atau kamu akan menyesal.